Arif ini kan seneng banget nih, topik-topiknya nggak hanya TBC, macem-macem. Tapi TBC ini merupakan concern-nya beliau di saat-saat akhir ya, dan beliau menyempatkan diri ya untuk berbuat sesuatu supaya TBC ini stop. Salah satunya adalah kami dari Medco, banyak nih pejabat di Medco yang hadir di sini. Kita concern sesuai dengan kapasitas kami, mensupport PPTI, mensupport STPI. Harapan kami tentunya banyak pihak yang bisa mensupport ini. Nah, konon kabarnya sekarang yang sakit di Indonesia TBC itu 1 juta. Ini tahun 2023. 2030 berarti 7 tahun lagi. Nah, bagaimana nih supaya makin tahun yang menular nih makin sedikit dan sembuh TBC ini. Jadi hitung saja, per tahun kita harus punya target berapa supaya TBC ini penderitanya berkurang. Kalau penderitanya berkurang, pasti menularnya juga akan berkurang. Jadi insya Allah di tahun 2030 TBC di Indonesia ini akan hilang.